Halo-halo Pituber. Setelah sebelumnya kita membahas tentang bocoran tampilan Pitube 3.0 yang alamat webnya pitube.co ya. Sekarang mari kita bahas lagi bocoran tampilan Pitube 3.0 Reborn ya. Tapi alamat webnya berbeda. Ini alamat webnya yaitu vptech.id. Cuman kekurangannya di sini masih ada tanda seru ya. Tampilan webnya cukup sederhana, tapi agak berbeda dengan tampilan sebelumnya ya. Di sini ada tulisan "Say hello to a bright future, future view tech". Lambang kayak gini. Udah di sini ada tanda panah. Kalau kita scroll ke bawah, ada menu introduction, service, kontak us, our team, project ya. Nah, di menu introduction ini penjabarannya masih dalam bentuk bahasa Inggris ya. Ini silakan dibaca-baca. Kemudian kalau di menu service ada menu kayak gini. Ada advertisement, platform, kemudian ada profit sharing, kemudian ada globally accessible ya. Kemudian kontak us, your name, kemudian alamat, kemudian pesan ya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, ada our team, kemudian project ya. Di sini ada keterangan get app new from Play Store. Interested, please share your idea. Let's talk ya. Ya, habis. Tampilan webnya segitu aja, sangat sederhana. Kalau kita klik yang ini, bagian get app, kita diarahkan langsung ke bagian atas. Bagaimana menurut Anda tampilan vptech.id ini? Kabar gembira guys dari Pplus. Ini kabar gembiranya nih. Siap dikirim ya. Produk Pplus telah tersedia dan akan segera dikirim ke alamat terdaftar Anda. Consumptive become productive. Jadi buat teman-teman Pplus yang sudah memesan barang, siap-siap saja ya, barangnya akan segera nyampe di rumah Anda masing-masing. Oke guys, sebagai informasi tambahan ya, ini ada pesan dari Ahmad Naupal ya, salah satu founder kita. Ini isinya, salam semua. Untuk materi Pitube 3.0 masih dalam persiapan materi. Sebentar lagi final. Ada banyak hal yang perlu disederhanakan agar mudah dipahami untuk semua kalangan. Dan beberapa yang perlu dikonfirmasi agar tidak terjadi miskom atau miskomunikasi pemahaman. Dalam minggu ini akan diadakan sosialisasinya. Sementara waktu memang berjalan Pplus untuk mengisi event training. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.